Oke. Nampak tak? Nampak? Tak nampak, tak nampak. Ha, kalau tak nampak, tunggu. Okey. Ni merah ada merah. Merah. Buang, yang tak ada tu buang. Jangan tak sebut. Yang biru, biru boleh biru. Okey, kalau kita hari ni kita belajar blog marketing kan. Okey, blog. Okey, blog. Blog marketing. Okey, hari ni saya nak sentuh 1 2 3. Mula-mula kita kena belajar tentang blog SEO. Kita kena tahu basic basic SEO ni apa? SEO dan blog. Keduanya kita belajar cara tulis lah, tulis blog. Okay, yang ketiga kita belajar promote blog. Itu je. Ada tiga elemen di situ. Promote blog. Okay. Kalau kita buat macam ni, ingat je, ingat eh. Kita kena ingat tiga. S, T, P. Okay. Kalau dah dapat duit, kalau dapat duit apa? Money kan? Jadilah STPM. Dia menghasilkan duit. Jadilah ni, STPM. Okay. Selan je formula dia. Alright, SEO eh. Okay, SEO ni saya ambil sampai pukul 3.30, boleh? Boleh, 3.30. Semua kena bersuara ke? Boleh. Cik, bagus. Okay, bila-bila kita sebut pasal blog marketing, kita kena tahu juga pasal, kita kena tahu serba sedikit tentang SEO. Sebab apa itu SEO? Apa itu SEO? Search engine optimization kan? Apa, kenapa pentingnya tu SEO tu? Untuk Google cepat. Kan Google jumpa dulu kan? Okey, tetapi untuk memahami SEO tu, kita kena tengok dari berapa. Sebab kita kan, jadi dalam kes kita ni, ada berapa pihak yang terlibat sebenarnya. Kita ada tiga. Okay, untuk yang pertama, SEO ni kan. Okay, kita kena tengok dari tiga orang, tiga pihak. Tahu pihak yang pertama apa? Pihak pertama apa? Kita lah. Kita. Bayangkan Mak Hitam eh. Mak Hitam. Okay, ni Mak Hitam. Okay, Mak Hitam. Okay, Mak Hitam ni. Okay, Mak Hitam bersama laptopnya tu kan. Okay, Mak Hitam di situ. Ni Mak Hitam. Okay. Okay, Mak Hitam pihak pertama. Pihak yang kedua ialah, yang kedua siapa? Pembeli kan? Pembeli siapa? Yalah, ni lah. Pembeli. Pembeli ni siapa yang terlibat? Banyak lah. Rokia semua kan? Rokia, Makcik Min semua. Si ni Alif, Ramli. Ha, ni pembeli. Diana. Diana kan? Ha. Diana, Sofia, Pakcik Lim. Okay? Yang ketiga siapa? Ketiga siapa? Ha, dia mesti, kalau SEO dia mesti ada tiga. Dia ada tiga elemen. Lain yang ketiga siapa? Google lah. Tahu tak kenapa Google? Saya, Ella, okay. Kalau nak lebih apa? Lebih mudah kita ni lah. Kita panggil apa? Engine, search engine provider. Maksudnya Google kan? Google, Yahoo,
dan Bing. Okey. Inilah ni yang dia punya mime, dia punya tu kan, peta dunia. Okey. Ada lagi tak nak tambah? Pihak yang ke apa? Yang lain apa? Social? Social? Social media. Boleh tambah lagi satu eh. Social media tambah di mana eh? Ha, sinilah. Social media. FB, apa lagi? Social media, FB lagi? Twitter. Ha, Instagram. Okay, kenapa eh? Okay. Okay, now bila, okay, now bila kita nak tahu SEO ni kan, Google ni kan, alright, kenapa, apa kaitannya antara ni semua? Okay, jom kita tengok daripada kita. Sebab kalau kita, kita dari sini kan, kita nak tengok tiga orang ni, ni di sini, macam mana kita nak capture semua ni kan. Kita kena tahu ni dulu, dari segi Google dulu, dari segi pembeli dulu, dari segi social media ni. Sebab dia semua ada kaitan ni. Okay. Okay, kita tengok daripada pembeli. Pembeli ni dia suka cari apa? Nah. Selalu kan, sebagai pembeli, kita sebagai pengguna kan, kita suka cari apa? Apa yang kita suka cari di Google? Banyak. Ah, yalah, memanglah macam-macam. Macam-macamnya tu apa? Tergantung kebutuhan kita lah. Yalah, kebutuhan tu apa ya? Apa yang kita cari tu? Satu, bagi satu point. Apa? Kalau selalu Mak Hitam desperate cari apa? Tempat makan menarik. Cari pelancongan kan? Contoh cari tempat. Tempat makan. Eh betul lah ni. Lagi? Barang. Apa? Barang. Cari barang. Nanti dia punya barang. Buat comparison? Comparison kan? Yelah tak, dia sebenarnya dia bergantung kepada live kita je sebenarnya. Ni? Cari apa? Selalu di Google. Sebagai pembeli, ha. Resepi. Resepi, ha. Tak boleh jual kat. Okey, contohlah. Lagi apa? Lagi satu. Bagilah lagi satu contoh. Gosip. Ha. Gosip. Hargalah, harga. Harga memang antara yang apa orang suka cari. Okey, kalau kita tengok daripada pembeli, kan? Kita sebagai penulis, kita tahu tak apa nak tulis lah? Boleh nampak tak apa yang kita nak tulis? Ada lagi satu je yang pembeli suka cari. Ada satu lagi benda yang pembeli suka cari. Agak-agak apa? Pembeli suka cari. Macam pembaca lah. Pembeli, pembaca. Dia suka baca apa selalu pembeli? Selalulah kita kan. Kalau kita macam nak pergi cari macam perkhidmatan kan. Kita suka baca apa? Macam akak nak cari orang tukang cat rumah. Akak suka baca pasal apa? Dia punya apa? Review. Review kan? Review tu apa? Dari segi penulis tu, review ni apa? Review lagi? Cat tahan lama kan? Tapi ada lagi, ada benda yang lagi penting kat situ. Daripada review tu. Dia start pada huruf E. Bahasa Melayu start pada huruf P. Memang orang suka cari benda ni. Apa dia? Kalau kita baca review kan, siapa yang tulis? Orang yang ambil tu kan, yang ambil servis tu kan. Dia suka tulis apa? Dia suka tulis, biasanya dia suka cari apa? Dia start pada huruf P. P, E, N, G,
M-M-M-N. A. Bukan pengenalan. Pengalaman. Bila kita berkata tentang pengalaman, sebenarnya kan, pengalaman ni dah boleh merangkumi semua ni lah. Betul tak? Biasa tak baca blog orang yang cerita pengalaman apa? Kalau kita lah contoh pengalaman beli kek kan, mesti dia cerita kan, dia beli kek kat sini harga murah semua kan. Ha, dia cerita pengalaman dia. Dia tak ada tak cara penulisan tu pengalaman. Ha. Okey. Ini baru pembeli. Kau apa dah? Eh? Okey, sekarang ni tengok di sini pula. Ah, tengok di sini pula. Google. Di Google, okay. Bayangkan saya ni toke engine search engine provider. Apa yang saya nak sebagai orang yang menyediakan perkhidmatan pencarian ni, apa yang saya nak sebenarnya? Saya nak orang ramai guna lah. Contoh Google kan. Okay. Okay, jadi saya sebagai Google. Okay, bayangkan korang di sini pula. Yang ni dah kan. Bayangkan di sini pula. Di sini. Okay, bukan di sini. Di sini. Kalau di sini, apa yang korang rasa korang nak bagi kepada korangnya ni pengguna? Cuba bayangkan di sini. Nak bagi apa di sini? Kehebatan produk tu lah. Oh, itu hebat sangat. Kehebatan eh? Okey lah, tulis lah kehebatan. Apa? Kehebatan tu apa? Info. Review. Maklumat. Kelebihan kan? Review lah. Saya bagi review. Review produk. Lagi, saya sebagai ejen pencari Google kan, saya nak, kalau orang cari kan, apa yang saya nak bagi? Tips kan? Tips. Lagi? Janganlah conteng ke kak? Janganlah padam ke kak? Petua, okey, petua, cara dah. Tak lagi. Cuba berada di sini pula. Kalau saya ejen pencarian ni, orang nak apa? Nak sebab selalunya bila kita tulis blog, kadang kita tengok sini, kita tak tengok sini. Kita kena daripada aspek kita ni sebagai toke Google kan, apa yang kita nak bagi dekat kita punya pengguna. Penting kau. Unik kan? Unik. Benda yang unik. Lagi? Sebab kalau kita tak nampak kaitan ni, baru boleh tulis. Maitam. Ni lindai. Kalau lindai berada di Google, Yahoo dengan Bing ni kan, apa yang lindai nak bagi? Selalu. Harga? Harga boleh? Letaklah harga. Dah ni dah padam lah. Tips, ini. Harga kan? Sebagai seorang ejen pencari Google, apa yang saya selalu nak bagi? Kita tak bagi keyword. Keyword dari sini. Keyword tu betul tapi apa? Takkanlah bayangkan kita berada di sini pula. Kita nak bagi apa? Berita yang apa? Sensasi. Berita sensasi. Lagi? Terkini. Berita terkini. Berita sensasi. Terkini, berita lah. Berita. Sosial media ni suka buat apa? Dari sini pula.
Suka share lah. Dia suka share kan? Dia suka share. Jadi dia suka share. Okey, dia suka share. Share yang apa? Benda yang apa? Benda apa yang dia suka share? Produk. Ini berita. Berita terkini kan? Gosip. Tu penting. Gosip. Gosip. Lagi orang yang kerja ni suka share. Saya ni okay, engine provider. Apa yang saya nak sebagai orang yang menyediakan perkhidmatan pencarian ni, apa yang saya nak guna? Saya nak orang ramai guna untuk pencarian. Okay, jadi saya sebagai Google check-in. Check-in, okay. Banyaklah lagi. Kalau daripada sumber luar, dia suka share apa? Saya boleh check-in, status. Berita. Social media ni suka share website tak? Share link. Link. Apa share link? Dia suka share gambar, video. Alamak ni daripada ni. Apa ni kakak tutup ni? Harga barang dekat sekali. Banyak. Banyak. Apa tadi? Harga barang. Tempat. Lagi? Pengalaman. Ada pengalaman ni ada atas. Resepi kan? Okay. Alright. Saya memang ikut time tu. Janganlah. Ni main kat dalam eh. Main dengan Icat. Sebablah budak. Abang-abang bagi kat tu. Sini apa tadi? Pengguna kan? Kita kata pengguna lah. Pengguna, pembeli. Okey, dari sini. Okey, kita dari sini kan, Mak Hitam, betul? Kita dari sini ya. Ni Apple, nama dia apa? Apple. Okey, Apple eh. Okey. Mak Hitam nama tak kaitan di sini dan di sini. Apa tak kaitan dia? Apa kaitan Google pengguna dengan social media ni? Apa kaitan dia? Dia boleh cari maklumat dalam media yang sama. Yalah, itu satulah dalam media yang sama. Tapi ini pengguna, ini Google. Apa yang Google nak bagi kat sini? Kalau benda ni semua sama kan? Sebenarnya Google ni buat apa? Menyebarkan data kita dalam perantara sebagainya. Dia bukan perantara. Menyebarkan. Google ni dia kalau boleh dia nak bagi maklumat. Maklumat yang apa? Maklumat yang terbaik untuk siapa? Untuk pengguna. Google kerja dia nak tengok dia kalau boleh dia nak solve problem di sini. Ada link di sini. Google nak bagi ni. Maksudnya apa yang pengguna cari di bawah ni, Google nak satisfy kan benda ni. Bagaimana nak buat link ni ya? Link tetapi boleh. So kerja Google ialah faham tak sekarang? Apa? Satu. Tadi apa? Kerja Google ialah nak dia nak apa? Bagi maklumat untuk pengguna. Dan maklumat tu mesti apa? Cari ciri-cirinya lah. Kan? Pengguna dah cari ni. Jadi kalau boleh Google nak apa? Dia nak solve kan? Problem. Pengguna mencari pengalaman. Jadi Google bagi apa? Bagi penyelesaian.
Nampak tak? Jadi macam mana Google nak cari lagi, nak tahu lagi, dia tengok apa? Dia tengok juga di social media. Dia refer juga ke social. So maksudnya even pengguna pun refer ke social media, Google pun akan refer ni di sini. Kenapa Google kena refer social media? Kenapa? Satu beauty paling mantas. Agak-agak kan, kenapa Google sekarang ni dia penting agak social media? Sebab social media ni ramai. Sebab ramai yang dah share di sini dah. Okay, bila kita faham, bila kita faham benda ni kan, solve problem, social media, pengguna kan. Sekarang dari sini, nampak tak? Sekarang kalau kita tahu ni, apa yang kita nak tulis? Bakar dia. So daripada kacamata Mak Hitam kan, kacamata Ain dengan Lindai dengan Ainil. So apa yang kita nak tulis ialah apa? Benda yang bukan jenis minat orang. Penyelesaian. Penyelesaian sebab Google dia nak bagi ni, dia nak solvekan masalah ni. So kita kena bagi apa? Kita kena bagi ni lah cara penyelesaian tu. Sebab bila kita faham ni, baru kita boleh tahu nak pilih apa. Kalau katalah kita nak selesaikan masalah, masalah, contoh masalah apa? Cara cantikkan kulit. Kita pergi tulis apa? Cara apa? Cara buat kopi. Okay lah. Macam mana? Macam mana Google nak bagi link tu dekat orang yang cari tu? Betul tak? Bila kita faham Google ni cara bekerja dia, baru kita dengan pengguna kaitkan dengan sini, baru kita tahu nak tulis apa. Sebab tu penting ni, kena tahu dari sini, tahu yang ni, tahu yang ni. Okay. Right. Okay, sekarang ni habis. Yang ni, SEO ni settle lah. Betul habis. Okay, di sini ada apa-apa nak ni tak? Nak tambah ke apa ke? Ada nak tanya tak? Yang main gloss. Mak Hitam boleh faham, Mak Hitam. Jadi, ciri-ciri apa yang nak tulis tu, mesti ada ni. Mesti ada kaitan ni. Ain? Ada nak tambah tak? Google ada trik apa ke apa semua? Nak tahu apa-apa ke? So, daripada sini baru boleh nampak. Kita mesti kaitkan ni. Main-main ni kan? Right. Okay. Okay, yang first ni dah settle. Right, sekarang kita masuk ke tulis blog. Ni dah ambil gambar dah. Mami ambil gambar ni. Mami ambil.